Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari penggawa penyerang timnas Indonesia, Kusheda Haryudo, turut berduka cita. Kabar duka datang dari penyerang timnas Indonesia, Kusheda Haryudo. Pemain Arema FC itu baru saja kehilangan sang ayah yang dikabarkan meninggal dunia Jumat 10 Desember 2021. Kabar meninggal ayah dari Kusheda diketahui berdasarkan unggahan dari akun Twitter PSSI Sabtu 11 Desember. Turut berduka cita atas wafatnya ayahanda dari Kusheda Haryudo. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin, tulis PSSI. Duka cita mendalam juga dirasakan Arema FC. Manajemen Arema FC juga turut mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya ayah dari Kusheda Haryudo. Kami sampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya ayah dari Yudo. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga ditinggalkan. Terutama Yudo diberikan ketabahan dan kesabaran, ungkap media ofisial Arema FC, Sudarmaji, dikutip dari situs Arema. Menurutnya, kepergian ayahanda Kusheda ikut dirasakan bagi seluruh elemen Arema FC. Sebagai keluarga besar, kami juga sangat merasa kehilangan dan duka yang sama ketika salah satu keluarga di Arema FC tengah mengalami musibah, ucap Sudarmaji. Terlebih Yudo ini adalah mantan pemain akademi Arema FC. Kami sangat merasakan bagaimana betapa dekatnya seorang ayah dengan anaknya yang mendorong Yudo hingga menjadi pemain sepak bola seperti saat ini, kata Sudarmaji menambahkan. Kusheda Haryudo sendiri saat ini tetap bergabung bersama timnas Indonesia di Singapura untuk menyelesaikan perjuangan membawa nama Indonesia di Piala AFF 2021.